Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan bawakan kepada anda semua bagaimana cara kita menanam hasil cakup embun. Nak tahu tak? Pokok apa yang telah dilakukan cakup embun untuk kali ini? Baiklah teman, sekiranya anda ingin mengetahui pokok apakah yang telah dilakukan cakup embun pada kali ini, pastikan anda mengikuti perkongsian saya hingga selesai, okey? Jom kita teruskan. Okey, baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian kali ini, saya akan bawakan anda menanam hasil cakup embun pada pokok beringin kimeng. Ah ini ya teman. Ini adalah pokok beringin kimeng ya. Ini adalah pokok beringin kimeng hasil cakup embun yang kita telah tuai semalam. Baiklah teman-teman. Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, okey? Jom, setiap percaya teman-teman, perkara ataupun peralatan yang perlu anda sediakan untuk anda menanam ataupun membudidayakan hasil cakup embun pokok beringin kimeng inilah. Yang pertama, semestinya anda perlu menyediakan pasu ataupun pot ya. Okey, sekarang saya menggunakan pasu ini. Ya. Ini ada pasu plastik ya untuk sementara dulu atau kita memprogram ataupun proses penyuburan ya bahan cakup embun kita. Yang kedua, kita memerlukan apa? Okey, yang kedua kita memerlukan media tanam ya teman. Okey, ini adalah tanam media tanamnya. Ingat teman-teman, pastikan anda menggunakan media tanam yang subur ya. Okey. Yang ketiga, kita memerlukan air ya teman. Okey, air. Yang keempat, kita akan memerlukan gunting nanti. Okey. Untuk kita membuka bungkusan ini nanti. Okey, baiklah teman-teman ya. Sekarang kita teruskan ke perkara yang mula-mula kita perlu lakukan. Lakukan belah. Yang pertama teman, kita sediakan pasu dulu ya, ataupun pot untuk kita meletakkan media tanam. Okey, mula-mula kita sediakan pasu dulu ya teman. Ya, ataupun pot ya. Pastikan anda menyediakan perangkap nyamuk untuk menutup lubang yang ada pada bawah pasu ni. Okey, tentu. Lepas tu teman, apa yang kita perlukan ya? Kita sekarang kita akan masukkan media tanam ke dalam pasu ni. Ataupun pot ya. Okey, baiklah teman, kita masukkan separuh dulu ya. Cukup tentu. Sekarang kita buka dulu hasil cakup embun pokok beringin kimeng ya. Kita buka dulu. Okey. Tahan ya teman. Itu, sekarang kita buka kertas ni pula ya, bungkusan ni. Kita akan buka perlahan-lahan ya. Oke, okay, buka pintu. Oke, okay, baiklah teman. Ya, ini adalah hasil lah. Nampak tak akar dia, teman? Ini adalah hasil daripada cakup embun yang kita telah lakukan pada pokok beringin kimeng. Okey. Sekarang apa yang kita perlu lakukan? Kita akan cuba tanam ya. Kita letakkan hasil daripada cakup embun ini ke dalam media tanam ni. Okey. Letakkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letak macam tu. Okey. Sekarang kita tambahkan media tanam ya, teman-teman. Baiklah sahabat ya, ini adalah hasil daripada cara kita membudidaya ataupun menanam hasil cakup embun ya dengan menggunakan pokok beringin kimeng. Pasal teman, apa yang kita perlukan ya, kita siram ya. Kita siram dengan menggunakan air. Ingat ya teman-teman ya, pastikan media tanam kita siram itu basah 100% ya teman-teman. Okey. Macam ni. Okey, itu. Kemudian
gitu kan. Oke, dah. Siap. Baiklah, teman-teman. Bila dah selesai macam ni ya, kita dah tanam dengan menggunakan biar tanam subur. Oke, teman-teman, untuk media tanam yang saya gunakan untuk membudidaya ataupun menanam hasil cangkuk embun kita pada kali ini ya, teman-teman, saya menggunakan pasir kasar ataupun pasir sungai ya, teman-teman. Campuran sepihan batu bata, sedikit kokopit, tanah suci ataupun tanah bersih dan sedikit kompos ya, teman-teman. Itu adalah antara media media tanam yang saya campurkan ya. Jadi sebagai bahan media tanam untuk menanam hasil cangkuk embun pokok beringkimang ini, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman, apa yang anda perlu lakukan ialah anda letakkan hasil media hasil tanaman cangkuk embun ini, teman-teman ya, di tempat yang dilindung daripada cahaya matahari dulu sehingga 1 hingga 1 bulan setengah macam itu ataupun 2 bulan, 3 bulan macam itu. Tunggulah sehingga pertumbuhan akarnya sudah cukup banyak nanti, insyaallah ya teman, akarnya akan keluar daripada pot ini nanti ya, dan akan tumbuh nanti pucuk-pucuk baru lagi. Tapi ini akan nanti tumbuh segar-segar ya teman, daun ini akan tumbuh segar-segar nanti. Daun ini kita biar, tak perlu pruning, biarkan dulu. Oke, takut stres nanti ya teman. Baiklah teman ya, apabila dah 2-3 bulan macam itu dah tumbuh akar baru yang keluar dan daun-daun ini tumbuh segar dan akan pucuk-pucuk baru akan tumbuh nanti teman, baru kita letakkan ya di bawah sinaran matahari pada waktu pagi ya teman-teman. Kita letak secara berkepingkat ya teman. Baiklah teman ya, selesai cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, yaitu bagaimana cara kita membudidaya ataupun kita menanam hasil cangkuk embun kepada pokok beringkimang ini teman ya. Ini adalah sejenis pokok beringin yang apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai dan menjadi bonsai nanti akan menjadi sejenis bonsai yang berharga dan bernilai tinggi ya teman. Mudah-mudahan ya teman, hasil cangkuk embun ini nanti berhasil ya. Sama-sama lah kita tunggu ya teman-teman. Nanti saya akan kongsikan kepada teman-teman bagaimana hasil daripada cangkuk embun ini ya teman. Baiklah teman ya. Seperti ya bahasa teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini. Dan seperti biasa ya teman, sekiranya anda merasakan perkongsian di perasaan kali ini bermanfaat kepada anda ya teman, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman. Maaf teman, supaya anda akan menjadi orang yang pertama dapat mengikuti perkongsian-perkongsian baru pada channel saya ini, terutamanya mengenai alam pembonsaian. Baiklah teman ya, saya mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mengikuti perkongsian daripada saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Dan saya juga mengucapkan terima kasih di atas cadangan yang telah teman-teman berikan ya. Dan kiranya teman-teman mempunyai persoalan ataupun pertanyaan ataupun cadangan ya teman, sila tulis di ruang komen ya teman. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Dan pada teman yang masih belum lagi subscribe gitu ya, silalah subscribe ya teman, kerana subscribe itu sangat mudah dan gratis ya. Sama-samalah kita perkongsikan ilmu yang manfaat, insyaAllah ya teman, kita juga akan manfaat-manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, yaitu bagaimana cara kita membudidayakan ataupun menanam bahan bonsai hasil cangkuk embun kita. Baiklah, seperti biasa ya teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Insyaallah amin ya rabbil alamin. Untuk itu teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu sedikit perkongsian di pada saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman. Salam satu hobi, salam bonsai. Bye bye.